Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sukabumi menyatakan retakan tanah yang terjadi di Kampung Benda, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi akibat dari musim kemarau yang menyebabkan tanah menjadi kering dan retak. Hal itu berdasarkan kajian dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Bandung. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sukabumi Nanang mengatakan Retakan tanah yang merusak dua rumah milik warga yang terjadi di Kampung Benda Kecamatan Cibada Kabupaten Sukabumi akibat dari musim kemarau panjang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kemarau panjang menyebabkan tanah menjadi sangat kering sehingga retak sedalam 5 meter. Hal tersebut berdasarkan hasil kajian yang dilakukan PVMBG di lokasi tanah bergerak beberapa waktu lalu. Untuk mengantisipasi retakan semakin membesar, BPBD melakukan pengurugan untuk menutupi retakan tanah tersebut sehingga tidak membahayakan. Selain itu, BPBD menyatakan bahwa 42 rumah milik warga yang sebelumnya terancam ternyata aman untuk ditempati. BPBD pun menghimbau kepada warga untuk tetap waspada dan apabila hal serupa terjadi untuk segera melapor. Hanya ada dua rumah ini. Ini akibat daripada penggerakan tanah dari kekeringan, bukan dari hujan. Ya, bukan dari arus hujan, hanya antipati takut bila mana hujan, tapi kayaknya aman. Jadi, bisa bisa menghimbau kepada kepala desa, bisa menghimbau bahwa masyarakat bisa masuk lagi ke, ke, ke rumahnya masing-masing dalam keadaan aman. Sebagaimana diketahui 42 rumah warga di Kampung Benda Desa Karang Tengah Kecamatan Cibada Kabupaten Sukabumi terancam bencana pergerakan tanah. Dari jumlah tersebut sebanyak dua rumah milik warga rusak sehingga sebanyak 11 jiwa mengungsi ke tempat aman. Budi Setiawan, Bandung TV.